Apa kabar, Mbak? Halo. Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana kabarmu, cantik? Saya mah selalu sehat. Selalu bahagia. Di mana atau ini posisi? Posisi di Indo. Oh, kerasan. Alhamdulillah, kerasan yang pengen balik lagi ke sana. Oh, siap. Iya, pusing-pusing. Pusing? Apa yang dipusingkan? Bojo, kabur? Alah, ora. Ora penting ya. Ora penting. Sing penting sing duit, money. Piye toh? Hermese piye Hermese? Eh lolos kafe aku parfum semua lolos semua. Aman. Alhamdulillah, enggak ada satu pun. Cuman aku pernah sampai iku apa, Ceh? Masuk yang terakhir bagasi apa sih yang digendong ransel. Ransel. Oh, lah kenapa? Ransel itu ditutututu 3 kali padahal itu ya ada parfum ada apa ya? Digeledah aku 3 kali. Terus tapi, akhirnya? Alhamdulillah lolos. Lolos itu dompet kan ada 25 ya. Enggak ada masalah. Parfum kan ada itu CK yang hitam, terus ada Bulgari, Chanel, Jumalo, Moschino, terus apa maning ya? Anna Sui. Lolos semuanya alhamdulillah. Lolos sampai gawanane ngalai-ngalai artis ya jelas ibu kota ya. Piye gini nih statusnya piye? Statusnya wingi finish kontrak mulai yang Indonesia apa putus kontrak? Iya jelas piye? aku finish alhamdulillah. Aku juga kan minta surat baik. Ada suratnya? Ada ada dong, yang asli aku bawa fotokopian, ada data fotokopi semua. Aku udah minta tanda tangan asli dari bos. Oh, okay. Itu apa? Surat yang dari majikan itu? Surat release letter. Yes. Saya juga nanya sama Mbak Tania, kenal kan? Uh-uh. Mbak Tania itu juga ngasih saran. Iya. Ya nggak apa-apa sih kalau sudah dikasih ya bagus, malah sebenarnya nggak wajib tapi aku minta sih. Okay. Alhamdulillah dikasih. Oh ya. Nah terus rencananya sih ya, prosesnya? Aku lagi nyantai sebenarnya pengen proses sih. Pengennya juga apa? Juga apa sih orang masih dijogo? Iki bangun perintah beres. Baik, sehat. Baik. Persaingan ketat dari arah mana-mana. Jadi maksudnya dari arah mana? Ya, kalau dulu kan Indonesia dan Filipina yang terdebes. Sekarang Sri Lanka. Yes. Sri Lanka, Myanmar. Yoi. Nepal. Betul. Are you sure? Karena kan ya biasa. Pemerintah Indonesia kan kakean aturan, jadi kan ekonomi perkembangannya Hong Kong kan jalan terus. Lek Indonesia jadi panggang bulat tentang aturan yang belum jelas kan otomatis kan yo majikan-majikan ya melirik yang lain lah. Pusing ya. Malah keluar-keluar gak jelas sih, gaji 6.000, uang makan segala macam ya kan. Parah. Aneh. Ada yang itu yang baru itu yang pak itu. super top parkota pak, pokoknya kalau semakin digosok semakin sip panas pokoknya. Orang jelas banget cepriwe sih Hongkong sih. Ya pokoknya simpati. Tetap seperti biasa. Yeah. Ketuk palu? Belum. Enggak seperti biasa. Proses tetap seperti normal seperti biasanya. Kayak gitu, jadi tidak ada perubahan dengan yang sebelum-sebelumnya, sama gaji juga sama, 4730 gitu. Yes, kayak gitu. Kalau mau gaji tinggi ya negosiasi sama majikan, kalau mau cocok jodoh ya ambil, kalau enggak berarti ya nunggu sampai sesuai dengan keinginan hati, kayak gitu loh. Tapi sekarang ini majikan Hongkong kebanyakan 3 bulan ya. Kenapa?
Kenapa? Nunggu 3 bulan. Proses ya? Nunggu 3 bulan. Iya, dihitung dari dapat majikan kurang lebih 3 bulan terbang. Paspor masih hidup toh? Begitu. Alhamdulillah masih, aku kan kemarin itu yang abandon. Paspor masih hidup, udah, terus data Indonesia kayak KTP Indonesia sama kan datanya? Ya aku gak ada yang beda mbak, semuanya sama. Berarti kan gak ada masalah. Sekarang ini kan yang proses-proses beda data itu yang agak sedikit complicated kayak gitu kan. Karena kan di Dukcapilnya harus connect, harus disamakan. Jadi data KTP Indonesia harus disamakan dengan paspor. Jadi kalau yang punya beda data itu yang ruwet harus sidang. Kayak gitu. Datamu enggak beda, bukan data ganda. Indonesia mana tadi? Indonesia. Aku Cilacap. Cilacap. Oh, piye gondoke mari ta? Yes. Alhamdulillah wis. Oh, panjenengan kangen sego jangan wong desa iki. Di tambak-tambak Nora mari-mari, basa pulang ya wis mari, gak sambat toh nek omah. Oh, dibuang, Ma. Hah? Sama aja dodol-dodol. Di operasi ta? Iya. Operasi di mana? Di Endo? Yes. Bapak pakai BPJS apa enggak? Enggak. Lulululul, entek piro so oke okay, sampean? Iya, oke. Oke. Lah. Nolet tambah. Entek sapi sih tok? Ya lumayan. Iya. Oh, ya enggak apa-apa. Iya, rawat inap, rawat inap. Tapi kan alhamdulillah umum mah bukan BPJS. Pira-pira-pira, habis berapa? Gorok gondok. Enggak jemput lah. Loh, apa diketawain? Loh, enggak banyak. 25? Enggak nyampe. Enggak nyampe, 15. Ya, kurang lebih. Walah. Berarti pedet lah ya. Lumayan kan? Iyalah, segitu. Ya enggak apa-apalah. Buang sial toh? Buang sialnya kan harus begitu, dibuang gondoke. Sing penting kan ben sehat. Jadi mangane harus lebih hati-hati loh. Ojo kakean mangan pedes, ojo kakean mangan goringan. Mangane dadi mbae Hong Kong ngono kae lho, mangane bubur, pakcuk. Sing sehat-sehat. Iya, mungkin emang kan bisa jadi dengan atau jadi kene sebelah warung mendingnya tuh warteg. Jajane jajanan. Sing kan dulu de jangan apa kayak aduh. Enak banget ah. Umur berapa tuh ini? Aku 84. Oh, cek kuat ya teman gue ini. Joko Sinsang sing lumpuh cek kuat. Cek ngerti dolar. Parah. Iya, oke. Okay. Om Suhu nang lagi Om Suhu. Om Suhu ini dicari darling. Dicari lo nya. Siapa? Om Suhu mana? Dicari, nak mana Om Suhu? Sehat Om Suhu. Ini yang pulang bawa Hermes. Apa parfum Hermes itu lo? Halo. Lolos kafe. Mau kesini lagi. Mau kesini lagi. Selamatkan. Loh. Ya insyaallah. Ini sampean yang sakit gondok. Sakit apa kemarin? Gondok. Tiroid. Tiroid. Yes. Terus udah diperiksa, udah dicek. Tonsilitis. Wis digorok. Tadi operasi. Tonsil. Yes. Amandel yeah. Berarti. Iya. Kalau kamu sampai rumahnya mana? Cilacap. Cilacap. Wah, ini saya lagi di Singapura, Mbak. Lo kenapa? Besok baru terbang ke Indonesia jam 8 paling ke Surabaya. Lo kenapa? Ya pulang lah, Mbak. Kangen karo Bu. Belum balik lagi apa cuti? Saya. Jalan, ngurusi paspor sama visa mau ke Jepang. Wah, sampean? Iya, masuk ngurusi sampean ae, mau ngurusi mbak-mbak terus kabeh yo. Karo kowe karo Mbak Yuli? Ya iyalah, om bojone kok bulan madu terus. Ya, berarti orang nang Hong Kong. Ya nanti balik dari Jepang balik lagi Hong Kong. Kau bang, liburan Thailand. Yo. Enggak, cari suasana baru, Mbak. Wah, berarti mau balik Hong Kong balik? Yang balik ke Hong Kong, bojoku pinginnya ke Hong Kong ya. Aku pingin kemana-mana ya jalan-jalan, Mbak. Dari Jepang kan bukannya dari Indonesia? Jadi aku nanya Raisa ya, Mbak. Enggak,
Paspornya bojoku kan habis, jangan mau dibikin dulu. Kalau dibikin di Hong Kong kan nggak bisa e-paspor. Iya. Kok ada dari Indo? Masih jadi YouTuber? Ya kalau itu mah kerjaan sampai. Berarti nggak penonton setia. Sampai nggak penonton setia. Gak ngerti. Sing metu Yuli, lihatnya Mbak Yuli terus, sing metu Yuli. Sama gak nonton punya aku, berita aku lebih sangar. Berita apa? Loh. Mbak Yuli terus metu. Sampean iki kok. Berarti, oh, sampean. Mangga nih gak nonton Mbak punya Yuli, aku, Yuli. Jadi gak ngerti. Nah, ya ngerti lah. Iya ngerti apa ya nek ngerti kok cek takon masih ya, YouTuber. Iya aku kan dekat kowe, aku ngerti dekat Mbak Yuli sing jarang sering metu. Nah, mangkane lah, sampean mangkane gak ndelok wekku, mangkane wekku gak metu-metu ne. Iya sih. Dikira subscribe ya. Ya aku tunen. Iya, aku sih gak minta di-subscribe sih, Mbak. Yang penting sampean ngerti apa yang kita sampaikan, ada berita terbaru, ada masalah baru. Aku enggak ngerti berarti ini berita terbaru deh lah. Ya sudah enggak apa-apa. Kenapa kok balik ke Hong Kong lagi, Mbak? Mbak di rumah ngapain balik ke Hong Kong lagi, di rumah sama bojone lah enak aman. Ya. Biasa baik duitin tek. Iya. Duitin tong. Tong. Enggak bahasa mana ya? Ya kayak gue lah. Nek orang Cilacap bahasanya apa entek? Habis. Tong lo. Entong. Mosok. Iya. Tong. Heeh. Papak lah. Oh, berarti enggak salah aku meng duitin tong, berarti entek bisa. Iya. Iya, sih, tapi orang kaget banget. Iya wis nyo, pian. Mbak E, ngobrol, Mbak E gak ndelok kontenku kok nyo. Gak susu ya ngomong. Aku sih bentuk kontennya sampean loh, Mbak. Oh iya, terima kasih. Iya, aku yang malah orang kok, Dek. Suhune. Iya, kan normal lah. Iya, bentuknya Dek. Dek sampean terus sih bentuk. Iya. Terus kelanjutannya gimana ini? Kepengennya job-job apa? Iya. Kita pikir-pikir dulu keadaan gunung berdiri. Hong Kong aman. Gimana? Aman. Aman. Enggak ada masalah. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi ini aku dulu cerita aku sing telinga sing nyerampang mokat iku lho. Ya, yang apa? Nyerampang mokat iku lho dengar pejonya sing. Oh. Itu priwe keceritanya. Ya. Cemeng ya. Iya, mungkin mbaknya lepas kontrol lah, nggak bisa. Indo ya. Iya. Soalnya kan ya. Jebut-jebut, dia jebut deh Indo. Iya. Kurang gimana ya? Yang namanya kalau kita kerja sama orang Hong Kong itu kalau main perasaan ya kayak gitu. Jadi ya majikan. Iya. Bawel, majikan banyak ngomong, majikan banyak merintah, malah yang penting di jembar hati nih. Iya mas. Jadi kan ya mungkin dia lagi mungkin banyak masalah mungkin, terus ketambahan majikannya yang cerewet, terus akhirnya lepas kontrol, kayak gitu kan? Sampai lempar gitu ya? Iya, tapi ya mau panfa lah, semua kan. Emosionalnya terlalu tinggi, mungkin terlalu banyak tekanan lah. Tekanan dari mana kita nggak tahu juga, kayak gitu kan. Nanti. Berarti masih stabil ya situ ya, stabil masih, ya. Masih aman. Nanti kalau sampean ready kepingin proses, siapin aja paspor. Eh? Nanti kalau sampean kepingin sudah ready kepingin proses, siapin paspor, kontrak kerja, visa, release letter, Hong Kong ID, di scan, kirim WA ke saya, kayak gitu. Terus sama foto untuk biodata dan video untuk perkenalan, kasih ke majikan, kayak gitu. Jadi nanti kalau ada majikan yang cocok, biar interview langsung sama sampean. Begon, Mbak. Yang di Indo di mana? Nanti bisa masuk cabang PT Cilacap. Oh, ya, sampean di Indo udah berapa lama toh? Dua bulan?
Yes. Oke, 2 bulan nanti coba kita cek ID nisaban masih online apa enggak. Kalau masih online, kita perlu paspor asli dikirim ke Hong Kong, baru kita bisa proses biar sampai enggak usah terlalu ruwet proses di PT. Jadi proses ke PT waktu keberangkatan. Dikirim polisi ke priwe? Ya, nanti paspor asli dikirim ke sini, kontrak kerja, terus fotokopi paspor, terus fotokopi Hong Kong ID, foto sampean, terus dikirim ke kita untuk proses. Nanti kalau sudah keluar kontraknya, keluar dari konsulat, kontrak baru dengan majikan baru, baru nanti kontrak baru dan paspor asli kita kembalikan lagi ke sampean. Baru nanti kalau sampean udah mau terbang aja masuk ke PT kayak gitu. Ini kan gak aku lagi mau belajar Kantonis. Udah bukan sampean harus bayi Hong Kong. Iya sama sih mau Kantonis masuk Hong Kong lah. Bahasa Inggris bisa tuh ya? Bahasa Inggris bisa. Sama bisa kan, lu gak percaya. Inggris sama. Bahasa Inggris juga apa? Duh. Singapura, Berlin. Singapura berapa tahun lagi? Singapura berapa tahun, Mbak? Juga ding. Berapa tahun? Dari Singapura. Oh, tanggane Rika. Sebenarnya aku persis ini lagi belajar Kantonis, aku bayar 1,5 juta sebulan. Oh, sampai pinter nyepar gelok duit. Lek gak pinter sampai tutupi gurune mbak. Tapi sudah daftar belum temennya? Suwe ini no Singapura. Kurung lagi baru belajar ini, bukan ketampak. Umur berapa temennya? Umur berapa sih mbak? Belum dua. 41 berarti? Iya. 41 biasanya belajar itu agak dedel lah. Soalnya butuhnya oke ha. Yang dipikir oke ya. Aku ngerti sampean. Yang penting aja mikir bojone tanggone ngono wis aman lah. Parah. Guyu sampean. Oh, jadi bae lah. Jadi guru PT ae lah. Wis pokoknya saman terkendali. Masih kepura gue 41. Masih. Bahasa Inggrisnya wis krulen to. Cara beras. Singapura berapa? 8 tahun? 8 tapi tahun? Tapi dia main teman belajar kantone sih. Daripada Inggris pun kalau belajar kantone. Ya ngono no kudune. Jadi kalau masuk ke Hong Kong. Hah? Ya iya lah. Engko kon tuku blonjo sayur wong ning pasar kan enggak begitu bisner Inggris. Iya, maesong iku lha ya. Iya no, yang simpel-simpel sote mate ngambilin gelas, minum air, bikin teh bubur kayak gitu. Yang simpel-simpel kan harus bisa. Cengkonceng. Oke, bojoku ya tak ajari yuk gratis bayare. Nah, tapi gue suhune kan nulis pinter. Iki suhune paling pinter pok coy iki. Iya. Suhune sih udah pinter. Iya, padha ae lah. Ngopeni murid kalau udah kepala angka 4 itu ngeyel, ngeyelan. Apa iya? Iya, kakean pertanyaannya kan why? Kenapa kok harus begitu? Lapo kok kudu ngono? Tim kaya. Wah, tim kaya. Kaya udah mandi lah ya, udah mandi kok. Kamu lagi mandi kok. Ya begitulah keadaannya. Wes, nak omahnya dari guru PT. Iya, kalau dipikir-pikir ya. Siap, oke. Wes, sampean mudah-mudahan diparingi lancar rezeki nenek Indonesia. Bisa kumpul sama keluarga, sehat selalu ya. Oke, okay, siap. Kasih. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum, yo. Bye-bye. Oke, okay, teman-teman ya, ini baru 2 bulan di Hong Kong. Baru 2 bulan di Hong Kong. Baru 2 bulan, pulang. Ya, pulang ke Indonesia, terus rencana kepengen balik ke Hong Kong. Nah, jadi ya nggak apa-apa lah. Panjane jin Hong Kong itu sangat mengikat mantranya. Jumpa jambi ini jin ini kalau harus kena pelet itu harus bakal angel ngelepas no angel harus pokoknya bagi teman-teman yang kepengen proses walaupun sudah ex Hong Kong atau ex Singapura atau ex Taiwan atau
ex Arab atau ex Malaysia, ex Amerika enggak? Siapkan ex Amerika, malah pengennya yang negara sing gak duwe musim panas kono lho ndi? Ex Amerika. Jadi siapkan aja fotokopi paspor bagi teman-teman yang paspornya masih hidup, fotokopi paspor, terus habis itu fotokopi KTP, KK, akte, ijazah, buku nikah, dan surat izin wali, terus semuanya di scan dan kirim WA. Terus siapkan juga foto setengah badan dan video, video perkenalan untuk cari majikan, kayak gitu ya. Dengan adanya video itu yang akan menjadi majikan itu cepat untuk memilih kita daripada foto. Kalau foto kan hanya sekedar foto, tapi kalau video perkenalan itu kan tahu bahwa kita bahasanya itu paling tidak sampai seberapa pahamnya bahasa Kantonis atau bahasa Inggris, kayak gitu. Terus pengalamannya jaga apa aja disampaikan dalam bentuk bahasa yang dikuasai. Kalau bahasa ex Taiwan ya bahasa Mandarin, ex Singapura ya bahasa Inggris, kalau ex Hong Kong ya bahasa Kantonis, kayak gitu ya. Oke, Sun Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye-bye.